Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Dan seperti biasanya, di sore kali ini kita akan mereview bahan-bahan bonsai yang ada di tempatnya Mas Temon. Selamat sore Mas Temon. Selamat sore Mas Budi. Dan kita langsung saja, sudah disiapkan untuk bahan-bahannya. Dan ini ada bahan bonsai ulmus, Mas. Ulmus ya. Ulmus program di atas batu ya. Dan di sini ada yang masuk ke dalam batu. Nah, lepet masuk. Sini. Masuk. Berarti programan ini sudah lama, Mas Teman ya? Sudah lama, Mas. Nah, untuk ketinggian pohonnya batu kurang lebih kisaran 40, Mas. Kisaran 40 sampai 50 cm ya. Kondisinya sudah subur. Perantingan sudah komplit. Sudah ada potnya. Batunya besar sekali. Untuk berat kurang lebih ada di kisaran 40-an, Mas. Kisaran di 40-an ya. Dan ini kita lihat untuk programannya, ini keluar masuk ke dalam batu ya. Wih, sudah cakep sekali. Dan nancep untuk bonggol utamanya juga nancep di dalam batu. Nah, pohon ulmus. Nah, ini daunnya pohon ulmus ya. Cantik sekali, siap pajang. Untuk bahan bonsai ulmus ini dibuka dengan harga 400.000 rupiah pohon ulmus. Siap nano pajang dengan harga cukup 400.000 rupiah. Dan ini kita kembali ke yang kecil-kecil ya, meneruskan yang kemarin. Nomor 80 ini pohon ulmus. Untuk pohon ulmus ini dibuka dengan harga 100-an ya, Mas. 100.000 ya, kembali seperti kemarin meneruskan yang kemarin. Ini nomor 80 ulmus, harga 100.000 rupiah. Dan ini nomor 81 pohon serut ya. Serut, Mas. Serut bokel. Sudah wiring, kondisi subur, dengan harga 100.000 rupiah pohon serut. Dan ini ada sakura ya. Sakura, sakura mikro. Ini nomor 82 dengan harga 100.000 rupiah. Langsung di screenshot atau ditulis kodenya di WA kan ke Mas Temon ya. Dan ini nomor 83 pohon sakura, Mas Temon sakura. Ya. Nah, ini pohon sakura. Harga sama, Mas Temon, harga ya. Harga sama. 100.000 rupiah pohon sakura. Dan ini nomor 84, ini pohon serut. Serut. Nah, pohon serut, bokel, sudah wiring, kawatan, kondisi subur dengan harga 100.000 rupiah. Dan ini nomor 85, pohon hokianti. Kondisi subur, sudah cantik. Dengan harga 100.000 rupiah. Nomor 85. Situ. Nah, ini nomor 86, ada pohon sancang. Situ. Nah, ini. Kondisinya subur dan daunnya kecil banget untuk pohon sancangnya. Nomor 86, harga 100.000 rupiah. Nomor 87, ada pohon sakura. Sakura situ, kecil. Masuk situ apa small ini, Mas Teman? Mame, Mas. Mame ya. Yeah. Kakaknya situ 87, harga sama ya, 100.000 rupiah, seratusan semua ini. Dan ini nomor 88, ada pohon sakura ya. Sakura. Sakura nomor 88, kondisi subur untuk mame-mame, harga 100.000 rupiah. Dan ini nomor 89, pohon sakura. Sakura. Sakura, wih cakep. Untuk perantingan kanan kirinya sudah oke. Okay. Ketinggian kurang lebih sekitar 12 10-an ya. 10-an senti, nomor 89 sakura, harga 100.000. Dan ini ada lagi nomor 90 pohon hokianti ya. Nomor 90 ada hokianti, harga 100.000 rupiah. Dan ini ada lagi nomor 91. Nomor 91 pohon ulmus, harga 100.000 rupiah.
Dan ini nomor 92 ada pohon ulmus, Mas, teman-teman. Ulmus. Pohon ulmus. Ini harga sama semua, Mas, teman-teman. Harga sama, 100 ribuan. 100 ribuan untuk mame-mame. Dan ini nomor 93 ada pohon sakura, ya. Sakura. Sakura, pohonnya meliuk-meliuk, kondisi subur, sudah perantingan dengan harga Rp100.000, nomor 93. Dan ini untuk nomor 94, ya. Nomor 94 ada pohon sakura. Dengan harga sama, 100 ribuan semuanya. Langsung japri nomornya Mas Temon yang ada di bawah video ini, ya. Dan ini yang nomor 95 ada pohon sancang, ya. Sancang. Sancang unik sekali. Pohonnya meriuk-meriuk. Dengan harga sama, 100 ribu, nomor 98, 96. 95. 95, ya. Dan ini nomor 96. Pohon sakura. Pohon sakura, ya. Untuk melihat nomornya Mas Temon langsung ditekan judulnya, ya, karena panjang itu nomornya nggak kelihatan. Nah, 96 pohon sakura. Dan ini nomor 97 sakura. Ini kelompok sakura tok banyak, Mas Temon, ya. Sakura. Sakura dibikin kecil-kecil, nanti kalau sudah berbunga cantik sekali. Nomor 97, harga sama, ya, Rp100.000. Dan ini nomor 98 ada pohon ulmus. Ya, cantik sekali ulmusnya. Untuk pohon sekecil ini dengan perawatan khusus memang butuh waktu yang lama, ya, yang dijual dengan harga cukup Rp100.000, nomor 98. Dan ini nomor 99 ada pohon sakura. Sakura. Sakura nomor 99. Dengan harga sama Rp100.000. Dan ini nomor 100 pohon sakura lagi. Pohon sakura dengan harga Rp100.000. Diputar, Mas, mohon. Sip. Nomor 101, ya, ada pohon sisir bokel. Sudah cantik sekali. Pohon sisir kecil dengan harga cukup Rp100.000. Dan ini nomor 102. Pohon sisir lagi. Ada pohon sisir lagi, nomor 102. Dan ini nomor 103. 103 ada pohon asem saraf, ya. Asem saraf. Asem saraf nomor 103 dengan harga sama Rp100.000. Dan ini nomor 104. Ini pohon sakura, ya. Pohon sakura. Kaki-kaki keliling untuk pohon sakura dengan nomor 104, harga Rp100.000. Dan ini yang nomor 105, pohon ada pohon sakura lagi, nomor 105. Cah batang, program akar, ya. Keliling kakinya nomor 105 dengan harga Rp100.000. Dan ini ada nomor 106, pohon sakura, kaki-kaki bagus sekali. Kondisinya subur, sudah wiring, dengan harga Rp100.000, 106. Dan ini nomor 107 ada pohon serut, ya. Pohon serut. Kayaknya unik sekali. Meliuk-meliuk, tahapan cutting, ya. Ini pakai tahapan cutting. Nomor 107 serut dengan harga Rp100.000. Dan ini nomor 108. Nomor 108 ada pohon sakura. Kondisinya subur, cantik. Dengan harga cukup Rp100.000, nomor 108. Nomor 109. Nah, ini nomor 109 ada pohon ulmus lagi. Nomor 109 ulmus gaya buncin dengan harga cukup Rp100.000.
Nomor 110. Nah, nomor 110 ini ada pohon ulmus lagi. Ulmus lagi. Dengan harga cukup Rp100.000. Dan ini nomor 111 ada pohon serut ya. Pohon serut dengan nomor 111. Kaki-kaki bagus. Harga Rp100.000. Dan ini 112 ya. Nomor 112 pohon sisir ya. Sisir. Kondisi subur. Akar full, kaki-kaki bagus. Dengan harga cukup Rp100.000 pohon sisir. Dan yang ini nomor 113. Pohon kawis. Kawis batu nomor 113. Wih, sudah ada pohonnya cantik, gayanya juga meliuk-meliuk. Ini harganya? Harga 100. Rp100.000. Dan ini nomor 114 ada pohon saing simbur ya. Saing simbur dari biji ya. Ini dari biji, kaki-kaki keliling. Dengan harga cukup Rp100.000. Dan ini yang nomor 115. 115 ini ada pohon ulmus. Dengan nomor 115. Harga sama Rp100.000. Dan ini ada nomor 116 ya. Ini pohon serut, unik sekali. Sudah tahapan cutting, sudah cantik. Dengan harga Rp100.000 untuk pohon serut kayak piring. Dengan nomor 116. Wapet mas, rantingnya mas. Dan ini ada pohon apa ini mas teman? Star plus mas. Pohon star plus ya. Pohon star plus ini ori di batu mas teman ya. Pohon star plus ori di atas batu ya. Ini untuk perantingannya sudah komplit mas teman ya. Sudah komplit mas. Perantingannya sudah komplit. Dan cakep sekali, kita lihat bonggolnya dari sisi yang sebelah sini. Nah ini dia, nancep pas di batu pas ya. Di tengah, mas. Pas di tengah batu. Nah, dengan perantingan yang bagus. Untuk pohon ini dibuka dengan harga? Rp400.000 untuk pohon star plus ya. Atau orang sini nyebutnya serut lanang. Harga Rp400.000. Dan ini ada lagi pohon serut mas teman ya. Serut. Pohon serut gaya miring. Dibuka dengan harga? Rp100.000. Dan ini ada lagi pohon kimeng. Kimeng. Oh, cakep ini kimengnya. Untuk pohon kimeng ini dibuka dengan harga? Rp400.000. Sudah ada potnya ya, dan kondisinya subur sekali. Nanti pengiriman tanpa pot mas. Pengiriman tanpa pot ya. Takutnya pecah mas. Takutnya pecah. Oke, dan kita lanjut, ini ada pohon cemara udang. Cemara udang. Ini diprogram di batu ya. Dia nancep di batu ini. Programannya kurang setel sebenarnya. Kurang setel programannya. Kondisinya sangat subur. Dan sudah perantingan juga ya. Sudah perantingan dan nancep di batu. Untuk pohon ini dibuka dengan harga Rp400.000. Pohon apa namanya? Cemara udang. Dan ini ada lagi pohon serut. Pohon serut. Wah, cakep sekali. Pohon serut besar ya. Lumayan berat, karakter tua banget. Untuk pohon serut ini dibuka dengan harga Rp400.000 pohon serut. Langsung japri nomornya mas teman yang ada di bawah judul ya. Ini ada pohon rukem mas. Rukem jumbo. Kaki-kaki bagus dan sudah cantik. Untuk tahapannya kanan kirinya besarnya hampir segalan mas ya. Iya. Untuk pohon rukem ini dibuka dengan harga Rp400 mas. Rp400.000. Dan di sini ada lagi ini pohon arabika. Kuat ya. Aku sih yang tak muter. Ini pohon arabika dan ini sudah tahapan.
dengan keringan bagus sekali. Untuk pohon arabika ini dibuka dengan harga Rp300.000. Bagi nanti yang kurang jelas langsung japri nomornya Mas Teman saja ya. Ini cukup-cukup dikonek biar. Dan ini ada pohon rukem lagi Mas Teman ya. Kaki-kaki keliling Mas. Coba kaki dibuka. Nah, diperlihatkan kakinya. Untuk pohon rukem ini dibuka dengan harga Rp300.000. Dan ini ada pohon mustam. Sudah laku Mas. Sudah terjual. Nah, untuk ini ada pohon serut. Ini besar sekali. Serut besar sekali ya. Rp400.000. Wih, pohon serut besar. Tapi lain ongkir ya. Lain ongkir. Soalnya berat loh. Berat tanpa pot Mas ya. Tanpa pot. Cah biasa. Pasti hancur nih masih sampai tujuan. Dan ini ada serut cantik. Itu dibokeh nggak di. Gak ada kabarnya Mas, sudah hampir 1 bulan ya. Di booking 1 bulan enggak ada kabar. Ah, dijual lagi wae. Jual saja ya. Rp200 ya pancet regane. Berapa? Rp200. Rp200.000, harga tetap sama. Booking enggak ada jelunturunge. Nah, ini ada wahung. Wahung sudah sambungan sama sancang nih. Sudah sambung sancang dibuka dengan harga Rp150 Mas. Rp150 dan ini ada apa namanya? 1000 bintang. Rp100.000 Mas. Rp100.000 sudah cantik ya ini untuk bunganya 1000 bintang dengan harga Rp100.000. Dan ini ada pohon iprik Rp100.000 Mas. Program di batu dengan harga Rp100.000. Ini juga serut di batu Mas Teman ini ya. Rp100.000 Mas. Ini Rp150.000. Dan ini juga serut di batu lagi. Coba diputar itu subur sampai enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan Mas ini. Nah, ya coba. Ini dibuka dengan harga Rp150.000. Dan ini ada pohon sisir. Ini sisir Rp100.000. Rp100.000. Dan ini ada pohon iprik. Iprik Rp100.000. Rp100.000. Iki ya Rp100.000. Ini mustam di atas batu Rp100.000. Mustam lagi Rp100.000. Mustam lagi Rp100.000. Serut ya Rp100.000 Mas. Serut Rp100.000. Serut gede iki ya Rp100.000 Mas. Ini ana apa iki mentah sambung anting putri? Endi Mas? Iki. Ala iya. Rp50.000. Rp50.000. Dan ini ada serut lumayan besar. Rp100.000. Rp100.000. Nah, itu iprek itu. Serutnya angkatnya. Nah, enggak kelihatan. Elegan, Mas. Elegan, ya. Yes. Iprek sambung elegan. Harga? Rp100.000. Di mana? Dan ini ada lagi pohon kimeng, Mas, teman, ya. Pohon kimeng, Mas. Pohon kimeng lumayan tinggi, ya. Program di batu. 1 meter ini, Mas. Dan ini kaki-kakinya sudah mencengkeram batu ini. Untuk pohon kimeng ini dibuka dengan harga Rp400.000. Dan ini ada anu lagi ini. Arabika Mas. Arabika besar. Jumbo. Jumbo dibuka dengan harga Rp400.000. Pohon Arabika jumbo. Besar besar. Dan ini ada pohon lagi serut panorama cantik. Rp500.000. Dan ini ada lagi yang besar. Rp500.000. Ayo di mana? Ciri-ciri ane ya. Ciri-ciri ane enggak usah sewes mari di shooting. Kayak bonusan ya. Nah, iki serut ini Mas Teman. Podo mau Mas Rp500.000. Pohon serut. Dan ini juga serut lagi. Podo ae 500. 500. Ini ada mustam. Mustam 250. Dan ini ada kawis. Kawis. Dibuka dengan harga Rp500.000. Dan ini ada kawis batu lagi kecil Rp100.000. Cantik sudah dapatnya. Dan ini ada lagi pohon delima batu ya. Gulgum Mas. Gulgum ya. Gulone gumantung Mas. Gulone gumantung. Gulo gumantung gulgum. Program ya, program. Program di batu ya, tapi sudah lama sekali dan kondisinya sudah cantik sekali. Subur, sudah subur. Untuk pohon gugum ini dibuka dengan harga Rp250.000 dan ini masih banyak lagi bahan-bahan yang ada. Nah, di tempatnya. Nanti kalau ada yang beli banyak ini bonusnya ya. Nanti. Ada buat bonusan dan mungkin ada bahan yang dipilih untuk lebih jelasnya langsung japri saja di nomornya Mas Teman.
Nah, itu tadi pemirsa bahan-bahan bonsai di tempatnya Mas Teman. Terima kasih Mas Teman sudah diberi kesempatan mereview bahan-bahan bonsainya. Semoga terjual laris manis. Kepada pemirsa Jalur Bonsai dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti kami Budi Prabowo dari Jalur Bonsai. Jangan lupa ikuti video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.